Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bertemu kembali di konten Kandang Domba Saung Tani. Konten kali ini saya lagi di kandang memberi pakan nih. Bibit-bibit dara ini danten kelas B ya, atau ukuran sedang. Tani menyebutnya ukuran kelas B, padahal ya bibit itu dilihat dari nanti bagaimana menurunkan anak ya. Ini ukurannya sedang. Nah, ini 1 2 akan kita kirimkan bersama. Ini yang cantik ini sudah kita kawinkan, ada di konten sebelumnya ya, ketika dikolonikan dengan si cepot ini, Kang Ferdian Haryadi yang ada di Bogor. Resep banget anu muda ngalodong saurna teh tayeuh do mana yeuh Kang. Akhirnya sold out ke Kuningan sebanyak 4 ekor bibitan ini, 2 3 dan nah ini tanduknya patah, ini masih dara. Tanduknya asalnya panjang tapi patah, dan mudah-mudahan mulus. Ini juga sudah dikawinkan semua ke koloni kan ya, dengan si jantan yang baracak. Ini merupakan bibit-bibit siap kawin ya, masih dara, usia 1 tahunan tuh. Jadi siap produksi, sudah dewasa tubuh, dewasa kelamin. Mudah-mudahan mulus baranahan di tempat barunya di Kuningan ya, di Nusa Herang. Dan akan didampingi oleh pejantan yang ini nih. Ya. Pejantan yang nih, pejantan yang gagah ini akan mendampingi keempat ekor bibit untuk ke Kuningan. Ini baru plek 6 muda ya, usia 3 tahun. Karet plek pisang, masih muda, masih seger. Mudah-mudahan menjadi pejantan yang bagus di sana ya, untuk menurunkan anak-anaknya. Ini disandingkan dengan calon-calon istrinya yang tadi, yang 4 ekor pemirsa. Marulus baranahan di tempat engal jang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nih pemirsa, kita nyampe di Desa Haur Kuning, Kecamatan Nusa Herang, Kuningan nih. Ini subscriber namanya Pak Said. Pak Said nih. Datang-datang ini nih Cina yang suka di YouTube. Ini Pak Didin nih. Pak Didin yang pesen domba ya. Beliau tinggal di Cirebon tapi kampung halamannya di Kuningan. Dan Kuningan ini cuacanya adem di sini Pak. Sangat cocok ya, jadi sangat cocok untuk domba Garut. Kan kita turunin dulu dan kita lihat dulu kandangnya pemirsa. Lihat kandangnya dulu, kandang butut lah. Nih ini suasana di sini kandang pemirsa, area rumput ini. Sasaungan naon khusus ke nungurus. Oh. Ini pegunungan nih, saya view-nya sangat bagus. Jadi enak tuh di ini mah nyunah banget, Pak. Hah? Nyunah banget. Harta seorang muslim yang terbaik adalah domba yang dipelihara di puncak gunung pemirsa. Nih rumputnya. Ini kandangnya. Kasih jalu di dia. Kosong rumputnya digantung nih untuk diangin-anginkan ini supaya mencegah penyakit kembung. Wah indah sekali nih.
baru ya, di tempat baru. Sok mang kadinya kan we. Dose tuh kada ada lebat kan man. Kadinya kan. Oh, lebat. Ya, eh dikali biar balas tahu. Awas ngebanting. Tuh, gaduh pejantan gagah. Itu masih darah pemirsa, masih dan tenan. Mudah-mudahan mulus meranahan di sini. Tempat barunya. Rilis. Mantap juga ya. Nah, ini darah semua, jadi pertumbuhannya 2-3 kali anak kan masih besar pemirsa. Ini Kang Ferdian Haryadi anu geulis anu beungeut Eropa teh ka dieu. Nah, alhamdulillah lah nyampe di kandang di Kuningan. Sok deh usapan deh. Resep deh. Sama cek nu saya. Nih Pak Didin, abdi nyangakeun domananya nampi artosna cing barokah kasadayana. Bapana oge sehat, domana anu dipiarana oge domana sehat marulus baranahan di dieu. Amin. Kitu we. Ijab kabul nama. Nyangakeun heula hadiahna. Kang mau bakal ngarit. Alhamdulillah biasa ya. Kaos saung tani lumayan. Akhirnya pengin oge saung tani. Salaman heula. Mohon hatur nuhun. Salaman heula pemirsa nih. Saya sampai di Haur Kuning, Kuningan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Amin. Panjang yuswa, sehat, domana oge sarehat beranahan gitunya. Amin. Ngaritna nya sehat ngaritna tuh. Tukang haritna kasehat. Jangan habis atasnya dugi. Rawas tahun namanya teh. Bingah nu teh pertama gitu. Domana ningali lucu domana utama ramah. Hak nuhun saung tani atos ngabutikeun cita-cita abdi urang sae. Gitu. Iya, saung tani tambah sukses, tambah mendukung, tambah, tahun temen-temen edukasi nanti langsung. Saya ngabdi dapat sama, kami pertama pemula, itu pengen dari kami. Atur nuhun pas percantan ke saung tani pak. Nuhun, sami-sami, dan kasayang sadayana. Ieu mah da situasina tuh pemirsa tuh. Di sini ini di gunung tuh. Ini di gunung. Jadi kata saya tadi ini nyunah banget pas datang. Nyunah banget. Ieu mah tinggal junun, tinggal jujur, sabar. Karena perlu proses intinya ya. Jadi domana perlu proses, tidak semudah memberikan tenang. Dan dina breeding senina kita kada kenal. Jadi kuncinya upami, nah kuncinya mah upami patening mah paling gampang, beli bakalan digedekeun. Nah, justru yang proses dari individu yang dari peternak harus tahu birahi, tahu perkembangan yang dari sampai tumbuhan badan melahirkan kumaha, nafsu makan kumaha, penyakit kawan baik, apa yang melahirkan, sampai gede, sampai menjual. Nah. Kalau sudah itu baru bapak kan disebut peternak. Urusan Abi oge pecinta proses. Pecinta proses. Dan ngantosan sabana Abi. Tapi santosna ngalahirkeun. Bingana luar biasa. Ya gitu pemirsa, ini kita di Haur Kuning, salam lah buat orang Kuningan semuanya ya. Salam ngarit, salam beternak. Bangga jadi peternak, kita akhiri perjalanan pengiriman domba ke Kuningan. Salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, saung tani. Dapat baju baru. Nih. Alhamdulillah.
langsung pemirsa datang-datang langsung beger, langsung birahi. Cocok tempat, cocok tempat. Alhamdulillah. Tinggal ini mah sudah pasti baranahan pemirsa, tinggal di save di catet tanggalnya Pak. Nah, ku Bapak di Bandungan ayeuna tanggal ayeuna abdi ngintun. Ping 2 genep catetkeun eta anu bles tos dikawin langsung pangke sampai melahirkan. Berapa hari? Catetan. Nah, jejeg 150 hari atau kurang 1-2 hari atau lebih. Nah, 5 bulanan 150 hari ya. Nih pemirsa dijamu ku Pak Didin tuh liwat Kuningan, alhamdulillah barokah tina silaturahmi. Aya putuy. Ini mah perbaikan gigi pemirsa setelah kemarin kita ngirim-ngirim bulan puasa mah aduh. Seueur gogodana. Ayo ah ngawitan pemirsa liwat-liwat. Tampi ye rezekina Pak. Sama-sama ya, sama-sama sarangan, jadi jatuh berkah. Amin.